Kapten Red Sparks Liso yang terlihat sempat marah kepada rekan satu timnya saat menghadapi Pink Spiders pada laga ketiga putaran kelima Liga Voli Korea di Samsan World Gymnasium, Kamis kemarin. Red Sparks tampil labil melawan Pink Spiders. Performa Red Sparks yang impresif seperti saat lawan Hillstarter dan IBK Altos tidak terlihat sejak set pertama. Tim asuhan Ko Hye Jin ini memiliki sejumlah kesempatan menyerang Pink Spiders dan meraih poin. Akan tetapi Smash Megawati Hangestri Pertiwi, Giovanna Milana, dan pemain lain kerap bisa diredam Pink Spiders. Usai melepaskan spike, Lee So yang tidak melakukan selebrasi, melainkan menumpahkan kekecewaan sebagai peringatan kepada rekan setim. Raut wajah Lee So yang terlihat serius yang meneriakan sesuatu. Video kemarahan Lee So yang itu viral di media sosial. Sejumlah akun menyebut teriakan Lee So yang itu berarti konsentrasi. Dalam kemarahannya itu, Lee So yang terlihat menyorotkan mata kepada setter Yeum Hye Seon dan Megawati. Usai kemarahan Lee So yang itu, Red Sparks bisa unggul 15-10 atas Pink Spiders dan memenangkan set kedua 25-19. Walaupun pada akhirnya Red Sparks harus mengakui kemenangan Pink Spiders 3-1, usau kekalahan ini membuat Red Sparks gagal memenuhi 3 misi. Berikut 3 misi Red Sparks yang gagal akibat kalah dari Pink Spiders. Pertama, kekalahan ini membuat Red Sparks gagal menjaga rekor tak terkalahkan yang telah berhasil mereka raih di 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut. Kedua, kekalahan ini membuat Megawati dan skuad yang kini berada di peringkat keempat gagal untuk memangkas jarak poin dengan tim peringkat ketiga yang ditempati GS Caltex. Kini Red Sparks masih tertinggal 4 angka dari GS Caltex. Ketiga, kekalahan ini juga membuat Red Sparks gagal menyapu bersih putaran kelima dengan kemenangan. Dua laga awal putaran kelima sukses Megawati dan kawan-kawan lewati dengan kemenangan termasuk mengalahkan pemuncak klasemen Liga Voli Korea, Hillstarter. Tapi langkah mulus Red Sparks itu kini telah dijegal tim peringkat kedua, Pink Spiders. Pada pertandingan selanjutnya, Megawati CS akan menghadapi tim peringkat ke-6 klasemen Liga Voli Korea yakni Hypes pada Senin 11 Februari 2024. Daejeon Red Sparks dipaksa tumbang oleh Incheon Pink Spiders di laga lanjutan putaran kelima Korean V-League alias Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024 di Samsan World Gymnasium, Incheon, Kamis petang. Dengan kekalahan ini, tren positif Red Sparks terhenti. Sebelumnya Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks berhasil menang 3 kali beruntun. Kekalahan ini juga jadi kekalahan beruntun keempat mereka atas Pink Spiders. Di set pertama, Pink Spiders langsung menekan Red Sparks. Mereka unggul 3-1 dan 5-3 dan ini tak lepas dari kesuksesan Kim Yeon Kong mencetak poin sementara dua usaha Megawati justru menemui kegagalan. Red Sparks kemudian coba melakukan time out tapi mereka masih terus tertinggal 10-4. Pink Spiders kemudian terus bisa menjaga keunggulannya hingga 14-8. Red Sparks berusaha mengejar melalui smash-smash keras Megawati, tapi mereka masih tertinggal 17-11 dari Pink Spiders. Tapi kemudian ada perubahan positif dan mereka bisa memperkecil ketertinggalannya menjadi 18-17. Pink Spiders kemudian makin tertekan dan skor kini menjadi 22-21.
Sayangnya Red Sparks kemudian kehilangan momentum dan kalah dengan skor 25-21 di set pertama ini. Di set kedua, Red Sparks ngegas. Mereka langsung unggul 0-3 atas Pink Spiders. Sayangnya mereka tak bisa menjaga momentum dan Pink Spiders kemudian berbalik unggul 8-6. Tapi Red Sparks akhirnya bisa bangkit dan berbalik unggul 10-14. Red Sparks bisa terus menjaga keunggulannya. Mereka unggul 19-16 setelah smash keras Megawati Hangestri gagal dibendung dengan sempurna. Red Sparks akhirnya bisa memenangi set kedua ini dengan skor 19-25. Kesuksesan ini diraih setelah dua percobaan bintan Pink Spiders yakni Kim Yeon Kong untuk mencetak poin gagal dua kali beruntun. Di set ketiga, duel langsung berlangsung sengit. Pink Spiders sempat unggul 2-0 tapi Red Sparks bisa berbalik unggul 2-3 dan 3-5. Namun Pink Spiders bisa bangkit dan menyamakan skor menjadi 9-9. Duel kemudian terus berlangsung dengan sengit. Kedua tim sama-sama saling mencetak poin. Skor pun berimbang 14-14 dan kemudian 19-19. Namun sayangnya, Red Sparks kalah di set ketiga ini dengan skor 25-23. Sebab smash keras Megawati Hangestri keluar lapangan. Pertarungan set keempat dimulai dengan sengit. Pink Spiders dan Red Sparks meraih poin yang sama 3-3. Pink Spiders sempat unggul 9-6, tapi blok sukses Megawati Hangestri membuat skor menipis menjadi 9-8. Sayangnya, setelah itu Red Sparks kehilangan momentum. Usaha mereka mencetak poin atau melakukan blok menuai kegagalan. Pink Spiders pun unggul 16-11. Mereka bisa menjaga keunggulannya sampai akhir. Pink Spiders pun menang 25-19 atas Red Sparks di set ketiga ini. Dengan demikian, Pink Spiders pun menang 3-1 atas Red Sparks. Sementara itu, penampilan Megawati Hangestri sendiri cukup oke. Ia mengemas 24 poin. Megawati menjadi top skor di laga ini. Poin yang ia raih sama dengan bintang senior Pink Spiders, Kim Yeon Kong. Kim merupakan ratu voli Korea Selatan.